Hai hai hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan bikin video tentang mie termurah, pangsit mie termurah di Kota Malang, yakni mie mek Rp3.500. Jangan lupa subscribe dulu ya. Wih, rame banget kan ya antriannya. Ini harganya memang Rp3.500 saja. Mie mek Rp3.500 ini berada di bawah jembatan atau flyover Kota Lama Malang. Kalau dari utara itu stasiun Kota Baru Malang, kalau ke selatan arah Gadang. Untuk mie mek artinya mie cuma, yakni mie mek 3.500, mie cuma 3.500. Di stasiun Kota Lama. Nah, ini ke arah Pasar Besar dan Blimbing. Kalau depannya persis pangsit mie ini ada rumah sakit, yakni Rumah Sakit Panti Nirmala. Yuk yuk kita lihat proses pembuatan pangsit mie mek Rp3.500. Di sini sekali bikin bisa lebih dari 20 mangkok. Ini semua yang pada ngantri, yang ingin membeli. Wow, rame ya. Pangsit mie ini sebenarnya memiliki banyak cabang. Dulu pernah di dekat tempat kerja memang ada jualan mie mek ini. Waktu itu harganya masih Rp1.500, tapi sudah tahun nggak enak dulu ya. Ya di video ya. Bukanya mulai jam berapa, Mas? Jam 10. Kalau sore sampai jam 3. Jam 3. Jam 4. Oh iya. Sekali bikin pangsit mie ini lebih dari 20 mangkok. Untuk porsiannya banyak banget ya, nggak kalah sama yang harga-harganya mahal-mahal itu. Di sini saya pesan untuk dibungkus 3 bungkus saja. Akhirnya selesai juga proses memasak sampai penyajian pangsit mie mek Rp3.500. Saatnya dibagi buat yang ngantri-ngantri untuk makan di tempat. Setelah selesai dibagi buat yang ngantri untuk makan di tempat, gilirannya yang dibungkus-bungkus. Kalau kita ingin nambah kuah, kita bisa request juga di sini.
makasih, ya. Makasih ya. Akhirnya selesai juga, saatnya kita pulang. Kita metik cabai. Nampak muka, Mbak? Iya dong ya. Mana ya? Ya itu. Cukup. Saatnya kita unboxing Mimek 3.500 rupiah. Mimek 3.500. Penampakannya kita tambahin sayap ayam. Cabe. Oh, mantap. Ini tadi anu ayam sendiri. Ayam sendiri, ayam bonusan. Ayam bonusan. Enggak pakai tomat, Pak. Cocok. Mana ada tomat? Ke belakangmu itu loh, Mbak. Fresh. From the pohon. Fresh. Cuci aja pakai air. Duduk maju kak, kita kak pasal santuy. Rasanya enak, worth it untuk 3.500 loh ya. Hari gini ada mie yang harganya masih 3.500. Gak usah Win, gak iso engkok para aku lek gak urip eman-eman Win. Banyak itu mau bawa ke planter bagnya apa tak cabut, mau splinter bagnya juga gak apa-apa, Mbak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Tetap jaga sehat. Terima kasih. Persiapan. Mbak terakhir ke sini kapan, Win? Biasanya dia kapan pun request datang deh. Aku mau janjian, takut-takutnya yang nggak bisa. Malah seringan Mbak ke sini daripada sampean, Mbak. Cabai metik dhewe Win. Iya. Serem.